menunjukkan hikmah yang luar biasa, yaitu ketika menyampaikan kebaikan, justru saya mendapat banyak kebaikan. Saya beli roti buat menu baru di resto saya. Nanti kita sambil ajak ngobrol orang ini juga. Coba ini potong lagi satu, dua, ini dua juga. Mau dipanggang roti. Ada menu baru di warung saya depan Makam Pahlawan. Ini, nah ini yang saya maksud. Nah ini ada ibu-ibu juga. Ada abang-abang semuanya. Pak, boleh sambil ngobrol nggak? Boleh. Nah, Bapak pernah dengar nggak? Ada orang kaya raya nih, sukses. Tak lama kemudian, ternyata banyak. Kasus ABC, masuk penjara. Banyak ya? Masuk penjara. Kata ibu ini, subhat. Apa yang didapat, nggak jelas. Jadi subhat itu antara halal sama haramnya itu tipis. Lebih baik dihindari yang lebih baik yang jelas, gitu kan, daripada yang subhat. Manfaatkan harta ini akan kemanfaatan kehidupan umat yang ada. Oh, Masya Allah, hebat. Bukan buat kita pribadi. Setiap kita punya kekayaan itu banyak hak orang lain, banyak hak punya kita. Mungkin kebanyakan orangnya, seakan-akan ini orang kaya. Tapi kekayaannya itu buat ngasih orang aja susah. Itu buat yang minta-minta aja susah. Ternyata kan hartanya sekarang dicuri orang, diambil orang, atau keluarganya resah, gelisah, keadaan rumah tangganya. Tapi kalau kita jalankan di jalan Allah, semuanya juga serba enak. Masya Allah, luar biasa. Serba enak. Saya hanya mancing beliau yang menjelaskan. Hebat nih. Nah, ternyata Bu, Allah itu sudah mengingatkan kita di Al-Quran, di surat Al-Imran ayat 26, kan? A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki, tutil mulka ma'utasha. Wa ta'ziul mulka mimma tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya tuh wahai Tuhan yang memiliki kuasa, Kau memberikan kuasa kepada orang yang Kau hendaki. Kau mengambil kekuasaan kepada orang yang Kau hendaki. Kau muliakan orang terhadap orang yang Kau hendaki. Kau menghinakan orang terhadap orang yang Kau hendaki. Allah mengembalikan dengan kita. Eling ya? Iya, eling bang. Oh iya, ini luar biasa ini, harus eling nih, iya. Gitu kan. Itu nasihat orang tua kita zaman dulu ya, iya. Dari dulu ya. Iya, sadar diri, enggak lah. Okay. Mau dihinakan, mau disyukur, mau dimuliakan, ya tetap disyukuri dalam perjalanannya. Ujian ya? Semua juga diuji, masalah kehidupan. Baik kaya maupun miskin. Yang penting bersyukur tadi. Yang penting bersyukur tadi, elaknya itu. Kalau nggak gitu jadi samak ya. Kaya, miskin itu semua juga ujian. Iya. Mau dihinakan, mau dimuliakan, ya, harus disyukuri. Mau kita hidup susah, tapi bersama kekasih, kita cinta, kita suka, seneng ya? Oh, seneng loh. Jadi kalau kita udah cinta kepada Allah, mau dikasih apa aja? Terima. Seneng ya? Seneng, harus disenengin. Ya? Wah, keren. Jadi, Allah itu sudah berkehendak, Pak. Membuat kita mulia, kita diem aja bisa mulia, Pak. Tapi Allah juga punya hak. Kalau kita dibikin jatuh, dibikin benar juga bisa. Bisa ngasih kerajaan ke siapa aja. Bisa mencabut, memuliakan orang, menghinakan orang. Jadi intinya hidup itu harus hati-hati ya, Bu ya. Hati-hati lah, kita di dunia nanti sebentar, di akhirat lebih lama. Oh, Masya Allah. Aman di akhirat ya. Ya, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mendapatkan hikmah luar biasa dari dakwah jalanan ini. Ketika saya menyampaikan kebaikan, justru saya mendapatkan banyak kebaikan. Ketika saya menasihati, justru saya mendapatkan sebuah nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ambil ibroh dan hikmah dari dakwah jalanan ini. Salam sang mediator, jadilah pelaku kebaikan. Allahu yubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.